Musibah banjir yang terjadi di Kota Pekalongan beberapa hari terakhir tak hanya menyebabkan rumah-rumah warga terendam, namun juga dokumen-dokumen penting seperti administrasi kependudukan rusak bahkan hilang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dindukcapil Kota Pekalongan bakal melakukan jemput bola layanan adminduk di posko pengungsian di wilayah terdampak, seperti Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Utara, dan sebagian wilayah Pekalongan Timur. Direncanakan layanan ini akan dilakukan pada esok hari, Kamis 5 Januari 2023, di Masjid Al-Karomah Tirto, Kota Pekalongan. Kepala Dindukcapil Kota Pekalongan, Slamet Haryadi, mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dan melakukan pemetaan titik lokasi pengungsian yang akan didatangi. Terkait layanan yang diberikan, seluruh layanan adminduk yang ada di Dindukcapil dapat dimanfaatkan oleh warga. Selain layanan di tempat, warga yang memiliki Android juga akan dibantu untuk mengaktifkan layanan Dindukcapil secara online. Sehingga harapannya dokumen warga dapat tersimpan secara digital dan dapat diakses di mana saja. Kita akan tentu dalam kondisi bencana banjir yang cukup tinggi dan lama ini kan bisa saja yang diambil warga itu ada yang dokumen kependudukannya misalnya hilang gitu ya, rusak. Atau memang mereka butuh layanan, tetapi karena sudah mengungsi posisinya, sehingga tidak bisa datang ke titik lainnya yang ada di Dindukcapil gitu ya, sehingga kita datang ke tempat itu baik mereka yang mungkin hilang, rusak ataupun butuh dokumen apa namanya dokumen kita berikan. Sekaligus nanti kami juga akan fasilitasi untuk pengaktifan IKD-nya ya, identitas kependudukan digitalnya kita juga siapkan itu ya. Sehingga nanti bagi mereka yang kebetulan juga memiliki Android yang sesuai spek itu bisa kita berikan layanan seperti itu. Tak hanya adminduk yang hilang atau rusak karena banjir saja, namun juga warga yang membutuhkan layanan Dindukcapil dapat memanfaatkan kegiatan tersebut. Kintan Akna, Batik TV, melaporkan.